Nora, balik lagi di channel Sonora FM Bangka bersama Angie Promotion. Info kali ini Angie pengen ngebahas YouTuber Atta Halilintar yang katanya berhasil menebak pendapatan dari Ayu Ting Ting sebulannya itu berapa gitu. Yang pasti fantastis banget. Ini juga sempat kaget ya teman Motion ya, soalnya Atta tuh ada di YouTube channelnya Atta Halilintar ya, itu sudah tayang di hari Kamis gitu. Itu sudah tayang, kalau kamu mau nonton juga sudah ada di YouTube-nya Atta gitu. Atta bilang, nanya ke Ayu, sebulannya itu bisa sampai 1M gak sih gitu. Ternyata itu langsung direspon sama Ayu Ting Ting. Kok tahu sih? Gitu. Cuman Atta langsung memotong, itu pendapatan bersih atau sudah dipotong manajemen gitu. Tapi karena Ayu Ting Ting yang ngerasa gak enak kalau nggak dipotong manajemen gitu ya. Ya dia masih memikirkan manajemennya gitu. Ayu bilang itu udah bersih kok, sebelumnya dapat berapa gitu, terus dipotong manajemen, jadi total bersihnya segitu sebulannya. Tapi Ayu juga malah langsung memotong lagi pembicaraan mereka berdua ya, Atta sama Ayu. Kalau pendapatan Atta tuh lebih tinggi gitu. Atta tuh kata Ayu Ting Ting, sebulannya bisa sampai 150 miliar. Kaya banget cuy. Jadi memang kita tahu ya kalau Atta tuh emang orang berduit banget, YouTuber king of YouTuber Asia gitu ya. Se-Asia tuh kayaknya dia doang deh. Maksudnya dari Indonesia juga belum ada yang ngalahin dia tuh, sampai 20 juta berapa gitu ya subscriber. Ini sih sudah lama tidak melihat YouTube-nya Atta ya. Udah jarang juga gitu. Soalnya sudah banyak kan yang viral-viral di YouTube tuh, sudah banyak, jadi kayak kelewat-kelewat aja gitu. Gimana teman Motion ataupun sahabat Sonora, fantastik banget gak sih jumlah pendapatan Ayu Ting Ting gitu? Kata Atta sih Ayu Ting Ting adalah artis yang emang kaya. Setahu gue sih emang dia kaya ya. Untuk ovelnya saja tuh Ayu Ting Ting tuh, maksudnya udah lu gak usah kerja sebulan dua bulan deh, itu sekali off air gitu, saking mahalnya gitu ya. Dan menurut gue wajar sih dia mematok harga mahal, karena mengingat seorang Ayu Ting Ting tuh memiliki suara yang sangat bagus, cantik juga, lagunya selalu hits, ya kan? Baiklah teman Motion, ini bakal balik lagi di info selanjutnya tentunya di channel Sonora FM Bangka. Terima kasih.